сегодня мне пить addiction. Assalamualaikum dan selamat petang. So hari ni aku nak buat video pasal aku nak pasang head block. Motor sedia air. So sebelum tu jangan lupa subscribe channel aku, tekan loceng dan jangan lupa like dan share. Kalau ada apa-apa nak tanya, just comment dekat bawah. Okay guys. Rambut dah macam teruk ni. So jom. Aji. So meh, sini aku nak tunjuk. Ni enjin sidai. Enjin motor ni. Muka enjin dah buat dekat machine shop. Dah buat. So ni headnya. Ni head dream cam terkahi. Head dream. Abang intake dah porting. Exhaust belum porting lagi. Ni head dream. Nanti aku cerita apa perbezaan head dream dengan park stroke. Dan ni blok size 5-6. Blok Daihatsu. Dan ni pin clip. So jom tengok aku pasang. So guys, ni aku nak check berapa keping nak kena pakai gasket. Buah tak apa. Kalau kami. Tak kena aku. Biasa dia jadi artis ni memang ada. Dia ada teaser lagi. Ha. Asyik lu aku pakai lapu dah selalu. Dia ada header lagi. Dia jadi artis ni biasa ada. Ke gua nak cerita. Ya aja memang mak aku ya. Ha, cerita belanja. Mana mak? Pakal umur gila. Mak ni. Ni aku nak check apa ni? Ni gasket aku nak check berapa keping nak kena pakai gasket. Nak check piston ada dekat mana. Kita ada dekat belah dia. Gap dia masalah pakai kepala. Yang gila. Tengok lah apa dulu. Oh gila tai. Ngaji. So guys, welcome back to my channel. Hello. Yeah, tak suruh. Ada apa? Aku macam mana kalau buat piston? Tak pilih dia. Tapi sen. Tapi akhir. So ni aku nak check berapa keping nak kena pakai gasket di blok. So kita kena check macam mana. Masukkan piston dulu. Dia mau baju sing, pakai baju sing. Baju sing tengok. Baju dia. Ada alah jambung buat ngelak tu. Aku nak pakai ngel lah. Gila nak tak kapal. So kita masukkan dua tu. Dia tak ada. Gasket blok tak payah pakai gam. Gasket. Sebab dia kertas. Kita muak bengeng sikit ni. Dah pun makan belum sama.
korang tengok ni ada gap, ada free lebih kurang. Oh, lu tak cakap kan jual ni. Lebih kurang 0.5 mm. So ni aku lapik 2 keping gasket. Dah eh, tengoklah video sel tu. Ni aku nak try buang balik. Satu pakai satu gasket aja. Sekeping, sekeping gasket, sekeping. Tapi masih ada gap lagi. Aku cuba ketatkan dahulu guna ni, guna pin. Macam ni baru okey. Ada bezakan daripada tadi. Ha? Ni sikit je. Tak apa pun. Ni satu keping. So aku ketatkan tadi. Ni ibarat dah ni kawasan head. Lepas tu ketatkan. Dia ada macam ni. Sikit je, free. So okey ni. Takut nanti dia kalau piston terlebih keluar takut knocking. So jom aku buat time slap. So head block aku dah pasang. Head block aku dah pasang. Gasket sekeping je pakai. Sekeping. Yang ni yang gasket head aku pakai yang 4 stroke, yang 4 stroke yang tebal tu kan. Yang tebal. Lepas tu lepas tu aku buang. Dia ada 3 lapis, aku buang satu lapis satu lapis. Kiranya yang nipis sekali aku ambil. Haa macam tu. Yang besi tu, besi tu. Lepas tu ni aku nak tunjuk cara nak masuk gigi timing tanpa pasang, tanpa guna magnet. Haa tu dia bahang. So jom. Haa ni aku nak pasang gigi timing tanpa guna magnet. Magnet ada je? Mana magnet tu? Ambil dah. Oh, hakik kan? Magnet ori. Magnet ori ya? Babi. Spek pasal tiga. Bintang adalah adik. Jom aku tunjuk. Mana ni? First, korang kena letak key magnet ni. Key magnet ni. Dekat straight dengan skru roller block. Straight je. Selaras. Kalau korang tak pasti, korang letak magnet. Pelakon tanah. Raz akan jani. Kanjian. Letak magnet. Ha ni T. Aku boleh lari.
Okay, tak nampak. So untuk cara senangnya lah, korang key magnet ni korang selaraskan dengan ni, straight je dengan screw roller block. So kat gigi timing ni pula, ni kan ada benda ni, penanda ni, korang samakan dengan ni. Ha ni, ada garis ni. Ha, gitu sikit kita. Hai guys, subscribe guys. Saya will habis guys. Oh, one bakal ke? Empat tu nak bijak. Bijak lah, dapat ayuh kan. So, macam tu. Kalau sikit nak. Macam tu. Nak rendahkan lagi. Guys, ni. Guys. Ni, guys. Kira banyak tu, aku naik ke banyak. Banyak group je tu. So ni senang sebab spring kat sini, spring kat situ tak masuk lagi. So senang lah nak set. So ni dah, dah okay ni. Sama benda ni, noktah ni, noktah ni, noktah ni sama dengan garis ni. Lepas tu masuk naik. Benda ni pusing ni. Kacau bot ni. Kuih mandi. Kau kebab belaga. Kebab gua ni. Baik eh. Ada benda ni nak man. Berapa lah per million? Eh lah per million. Ni. Ha, baik. Ambil dia apa. Bercokkan. Ni teori je, ti aiwah. Aku suruh kem pun Cina. Aduh. Aja kem tak kahin nak iwah tak pukul. Ah, pegek. Tengok okey ada lagi. Mana gun dia je? Tinggi. So benda ni tinggi, kena alih balik. Kalau korang set benda ni tak betul, enjin ni akan jadi macam mari. Orang gila. Mari. Kita turunkan, turunkan satu gigi. Subscriber please. Okay, tune. Macam ni memang nampak rendah daripada ni. Tapi bila kita jack benda ni, dia akan jadi sama. Nice stroke. Ambil T8. Pulah guys, pulah pulah pulah. Awak kita sangat ni. So tu saja daripada aku hari ni. Jap aku guna tripod.
So tu saja daripada aku hari ni. Aku harap benda ni boleh bagi pengajaran kepada korang. So seperti yang aku cakap tadi, Benda ni sama dengan garis ni. Dan tu sagut. Kalau korang tak letak tak lagi magnet, tak tahu T kat mana, korang key magnet ni dekat crankshaft, korang samakan, luruskan dengan ni nut roller block, screw roller block. So macam itulah. So thank you guys for your support, for your watching, dan jangan lupa subscribe channel aku. Jangan lupa share, like, comment, dan jangan lupa subscribe sekali lagi. See you next guys. Bye.